Kelurahan Karet Kuningan menggelar gerebek pemberantasan sarang nyamuk di Taman Hatinya PKK RW 02 Jalan Anggrek, Jumat 20 Oktober 2023. Lurah Karet Kuningan Istanbul Afrikana mengatakan angka bebas jentik hasil dari gerebek ini mencapai 97,5%. Istanbul menambahkan, meski berada di atas batas aman, pihaknya tak henti untuk memberikan edukasi kepada para kader Jumantik agar turut serta mengajak warga sekitar untuk dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan juga menjadi Jumantik mandiri. Setiap minggunya, kegiatan PSN ini untuk di Kelurahan Karet Kuningan kita laksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi ada setiap hari Selasa ada gerebek jentik dan setiap hari Jumat kita laksanakan PSN. Dan hari ini kegiatan PSN kita yang kita laksanakan hari ini ada beberapa kontainer yang dinyatakan positif, tapi itu lebih bagus dibanding masyarakat tidak menemukan. Kami menghimbau khususnya kepada warga Kelurahan Karet Kuningan dan Jakarta Selatan, PSN ini jangan diabaikan karena penyakit demam berdarah ini terus berada di lingkungan masyarakat kita jika kita tidak melakukan pola hidup sehat. Dengan cara kita melaksanakan PSN setiap minggunya, mengingatkan kepada warga kita jangan cuma sekedar masuk ke rumah warga nyari jentik saja, tapi kita juga edukasi kepada masyarakat kita agar mereka bisa melakukan PSN mandiri di rumah mereka masing-masing.